Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, satu perkara yang ingin saya sembang-sembang santai-santai dengan tuan-tuan ialah tentang kritikan. Kritikan dan juga serangan yang dilemparkan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, khususnya PAS, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana apa tu, atas lawatannya ke beberapa buah negara Arab, Brazil, Peru dan sebagainya, yang mana Datuk Seri Anwar tanpa berselindung mengumumkan di parlimen bahawa sebahagian besar 70 hingga 80% belanja ataupun tambang untuk beliau keluar negara itu adalah ditanggung oleh pihak swasta, di mana pihak swasta itu kilang-kilang ataupun organisasi badan-badan korporat itu bersama dengan Datuk Seri Anwar membuat apa tu, mengadakan lawatan dan menggunakan hubungan kerajaan dengan kerajaan untuk menjalin perniagaan dengan syarikat-syarikat luar negara-negara yang dilawati oleh Datuk Seri Anwar itu. Persoalannya, pembangkang nampaknya tak habis-habis mempertikaikan bagaimana kerajaan Datuk Seri Anwar boleh menerima sponsorship itu. Dia kata dah tentu kalau ada sponsor ataupun ada duit yang dikeluarkan oleh pihak swasta itu, maka sudah tentu akan ada pulangan. Pembangkang kata takkan pembangkang takkan pihak swasta tu saja-saja je sponsor tambang Datuk Seri Anwar dan rombongannya. Tentulah ada pulangannya. Bagi saya mudah je kalau betul ada hanky-panky ataupun ada tata kelola yang tidak betul. Kalau syarikat-syarikat itu mendapat laba ataupun dapat kontrak dan sebagainya daripada kerajaan, daripada Datuk Seri Anwar, bagi saya pembangkang boleh buat report je, kan? Terus saja buat laporan kepada SPRM, kepada polis, tak ada masalah. Dan kalau ada sebarang salah guna kuasa, biarlah SPRM jasat dan ambil tindakan. Tuan-tuan, pembangkang ni semua benda yang kerajaan buat, semua benda salah. Pakai duit kerajaan, pergi luar negeri, okay? Belanja puluh-puluh juta dan dia akan petikai. Dia kata tak ada hasil, tak ada apa tu, output, okay? Membazirkan duit rakyat, kan? Tapi bila pakai duit swasta yang sponsor, dia kata pula ini semua ada udang di sebalik batu, nanti syarikat-syarikat ini akan dapat apa tu, keuntungan, dapat projek dan sebagainya. Itulah pembangkang yang ada pada hari ini. Itulah standard pembangkang yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Mereka tidak ada, sebenarnya mereka tidak ada isu, dan mereka dengki dan cemburu kerana kejayaan lawatan Datuk Seri Anwar ke luar negara itu. Kita lihat bagaimana pemeteraian perjanjian berbilion-bilion pelaburan dan sebagainya, bagaimana Datuk Seri Anwar berjaya membawa suara negara apa, Malaysia, suara lantau Malaysia dalam isu Palestin dan sebagainya. Jadi mereka berusaha lah untuk menidakkan kejayaan tersebut dengan menimbulkan isu-isu sebagaimana yang telah mereka timbulkan, isu perbelanjaan, isu apa tu, syarikat swasta, sponsor dan sebagainya. Dan inilah standard pembangkang yang ada. Dan bagi saya senang saja, saya mengharapkan pembangkang supaya cuba lagi lah, cuba lagi cari isu-isu. Tapi janganlah cari isu-isu picisan, isu-isu yang membuat rakyat gelak kepada kamu, kan? Kerana bagi saya sebenarnya pembangkang sudah ketandusan isu. Jadi mereka akan tangkap apa saja isu yang boleh. Macam orang lemas di sungai, tuan-tuan, lemas di sungai ke lemas di laut, dia akan pegang apa saja yang boleh dipegang untuk dia bergayut menyelamatkan diri. Hatta kalau najis sekalipun dia akan pegang, sebab dia dah tak tahu apa nak pegang. Jadi dia akan terkapai-kapai dan capai apa saja yang boleh dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.